Rusia menangkap jurnalis media Amerika Serikat The Wall Street Journal, Evan Gershkovich, yang dicurigai menjadi mata-mata untuk Washington. Jurnalis itu lantas akan dijerat pasal pidana atas dugaan spionase. Dikutip dari Kompas.com pada Jumat 31 Maret, penangkapan itu dilakukan oleh Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB. Pada Kamis kemarin, Evan Gershkovich dituduh mengumpulkan informasi rahasia mengenai pabrik militer Rusia. FSB tidak merinci nama atau lokasi pabrik militer tersebut. Akan tetapi dinas tersebut menyampaikan bahwa Gershkovich ditangkap di kota Yekaterinburg. Maksud kami, Yekaterinburg. FSB menuturkan Gershkovich ditangkap saat mencoba untuk mendapatkan informasi rahasia. Reuters melaporkan penangkapan tersebut merupakan aksi publik paling serius terhadap seorang wartawan asing sejak Rusia menginvasi Ukraina. Rusia sendiri telah memperketat sensor media dan perbedaan pendapat di dalam negeri lewat undang-undang baru sejak menginvasi Ukraina pada 24 Februari tahun lalu. Media Amerika Serikat tersebut dan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Moskwa tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters. Seorang sumber diplomatik Amerika Serikat mengatakan kedutaan belum diberitahu tentang insiden tersebut dan sedang mencari informasi dari pihak berwenang Rusia tentang kasus ini. Sejumlah wartawan asing lainnya yang meliput Rusia menyatakan dukungan untuk Gershkovich secara online. Mereka mengatakan Gershkovich adalah jurnalis profesional, bukan mata-mata. Seorang penulis dan ahli di bidang Badan Keamanan Rusia yang berada di luar negeri, Andrei Soldatov, maksud kami Andrei Soldatov, mengatakan Gershkovich adalah jurnalis yang sangat baik dan pemberani. Evan Gershkovich adalah jurnalis yang sangat baik, pemberani, bukan mata-mata. Surat kabar Kommersant melaporkan Gershkovich akan diangkut ke Moskwa dan ditahan di penjara Lefortovo, fasilitas penahanan prasidang FSB. Gershkovich telah meliput di Rusia sejak tahun 2017. Sebelumnya, ia bekerja di surat kabar The Moscow Times dan kantor berita Agence France Presse atau AFP. Dalam beberapa bulan terakhir, ia banyak meliput politik Rusia dan konflik di Ukraina. Ponselnya tidak dapat dihubungi sejak Kamis. Di aplikasi perpesanan Telegram, ia terakhir online pada Rabu 29 Maret, sekitar pukul 13.28 waktu Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!